apa yang keluar dari dua jalan dan yang dimaksud dengan dua jalan adalah kubul maupun dubur. Kubul ini bagian depan, dubur bagian belakang. Maka ini membatalkan wudu. Baik dia berupa sesuatu yang mengalir atau berupa benda padat atau berupa angin. Ini membatalkan wudu. Kecuali kalau seseorang dalam keadaan sakit, artinya dia punya penyakit keluar air dari depan tanpa bisa dikontrol atau dari belakang tanpa bisa dikontrol, termasuk di antaranya adalah yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Sehingga dalam agama Islam, kalau misalnya terjadi seperti itu, di sana ada keringanan, ada rukhsah. Orang yang terkena penyakit seperti itu, maka dia setelah datang azan, dia berwudu, kemudian dia melakukan sholat, dan setelah dia dalam keadaan sholat, tidak usah dipedulikan apa yang keluar.